Pernah tak kita tengok orang lepas baca Quran, dia cium Quran? Pernah, eh? Apa hukum kita cium Quran? Sunat. Sebab Quran adalah salah satu syiar agama Islam dan dia juga adalah mukjizat Nabi yang kita boleh pegang dan boleh capai. Lain tak ada mukjizat Nabi, tak ada dah. Mukjizat Nabi, Nabi wafat, tak ada dah mukjizat dia. Tapi tinggal Quran. Sebab itu, Quran ni sangat-sangat mulia di sisi agama kita. Eh? Jadi, bila dah mulia, ada amalan sahabat sebahagiannya. Salah seorang sahabat Nabi yang akrab dengan Nabi, Sayyidina Osman. Tiap kali dia lepas baca Quran, dia akan cium. Orang tua-tua dulu buat. Jadi kalau dapat, kita kekalkan amalan ni. Jangan rasa tinggi diri sampai Quran pun kita tak nak cium. Eh? Jadi sunat cium. Ada pun setengah pendapat yang lain kata harus. Seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia kata harus. Tapi Imam Syafi'i kata sunat. Sebab sahabat ada buat. Jadi kita sayangilah Al-Quran, kita hormati Al-Quran. Apatah lagi kadangkala setengah orang bila dia belajar ataupun dia baca Quran, dia guna rehal kecil yang kelepak tu. Kan tuan-puan guna rehal yang tinggi kan? Sebab apa Quran rehal yang tinggi ini diciptakan? Sebab dia nak bagi kedudukan Quran tu mulia. Bila kita duduk guna rehal tu, dia jadi lebih tinggi pada pusat kita. Jadi rehal yang kelepak yang kecil itu, kalau untuk budak-budak belajar Iqra, bolehlah guna. Jadi mesti dia lebih tinggi daripada pusat kita. Dan begitu juga kadangkala dekat setengah surau masjid, Quran tu disisihkan, diletak di atas lantai, walaupun sekejap. Kita kan bila biasa orang tua-tua dulu pesan, tok-tok guru dulu pesan, bila jumpa Quran atas lantai mesti kena alih dengan segera. Tak boleh biar macam tu je. Walaupun kita nak tukar rak daripada rak A kepada rak B. Jadi Quran tu kita keluarkan rak, letak atas lantai sekejap je pun. Tapi tak boleh. Sebab Quran ni tak boleh disisihkan. Jadi carilah meja, letak pindahkan atas meja dulu buat sementara, baru masuk dalam rak balik. Jangan sekali-kali letak atas lantai. Nampak kita tak ada adab dengan Al-Quran. Saya pernah sebut, kalau kita tak beradab, lawannya biadab. Kita biadab dengan Al-Quran. Sedangkan Quran ini adalah kalam Allah dan mukjizat Rasulullah. Dia syiar Islam. Kita tak sanggup syiar kita ni orang perlekehkan, orang hina. Letak atas lantai itu satu penghinaan. Jadi jangan, tanggungjawab kita sama-sama lah. Nampak Quran atas lantai ataupun nampak ada orang baca Yasin ke, surah pilihan ke, lepas tu dia letak atas lantai. Hari Jumaat selalu macam tu kan, pesan kan. Sama level dengan bontot kita, sama level dengan tapak kaki kita. Sanggup ke kita? Jadi sebab tu kena adab tu lebih lagi pada ilmu. Jadi bila adab ni orang tak jaga, automatically nampak sangat kita ni tak ada ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Kata ulama, al-adabu qablal ilmi. Adab sebelum ilmu. Imam Abu Hanifah, dia belajar adab aja 12 tahun.
sebelum dia belajar ilmu yang lain. Belajar adab saja 12 tahun. Baru dia belajar ilmu. Jadi orang Melayu kita ni sinonim dengan budaya ketimuran. Budaya penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kehormatan. Kekalkanlah. And dulu-dulu kalau kita ngaji dulu, junjung Quran atas kepala. Betul? Junjung Quran atas kepala. Tapi budak sekarang dah tak buat dah. Sebab kita pun tak ambil kisah. Jadi kena praktikkan balik. Wallahu'alam, sekadar itu saja. InsyaAllah bertemu lagi pada masa akan datang. Aku luqawli haza wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.